ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala ahli wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di hari Jumat Ba'dal Asar dengan judul pembahasan asbabu sa'adatil usro, sebab-sebab kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga risalah yang ringkas ini adalah karya dari Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhullah Ta'ala pada beberapa pertemuan yang telah berlalu kita telah menjelaskan dari ucapan beliau hafizallahu taala wa min asbabi sa'adatil usar dan dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga antaguna fiha bil ma'ruf hendaknya di dalam kehidupan rumah tangga ya seorang kepala keluarga ya suami hendaknyalah dia Bermuamalah, bersikap dengan sikap yang baik, yang indah di tengah keluarganya, kepada istrinya, dan juga kepada anak-anaknya, kemudian. كتب ليو حفيد الله تعالى ومن اسباب سعادة الأسر العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم في المعاملة كمريان كتب ليو حفيد الله تعالى dan diantara sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga al-'adlu bainal abna. Hendaknyalah berlaku adil terhadap anak-anak wa -anak. adamu dan jangan Memperlihatkan adanya perbedaan sikap terhadap anak-anak kalian, filmu amalah ketika kalian berkomunikasi, berinteraksi kepada anak-anak kalian. Jadi, kedua orang tua, hendaknya lah mereka berupaya untuk selalu berlaku adil di hadapan anak-anak mereka. Jangan sampai dia tidak berlaku adil di dalam bermuamalah kepada anak-anaknya. Al-adilu fil iktisam al adlu bainahum fil hadith al adlu bainahum fil la'ab al adlu bainahum fil atiyah fa hada yajma'ul qulub dan keadilan itu kata beliau hafizallahu taala di dalam pembagian ada harta dari seorang ayah misalnya ingin diberikan kepada anak-anaknya hibah pemberian ya sebelum orang tuanya meninggal maka ya pendapat yang paling kuatnya dibagi secara sama rata Di antara anak-anak mereka. Walaupun, Ada sebahagian pendapat, Di kalangan para ulama, Mereka mengatakan bahwa, Dibagi, Diberikan sebagaimana, Pembagian, Di dalam warisan. Untuk anak laki-laki itu, Semisal, Dua bagian dari bagian perempuan ini, sebagian pendapat di kalangan para ulama, tapi yang benarnya adalah dibagi sama rata. Kalau itu sifatnya pemberian hibah, beda dengan halnya warisan. Ketika orang tua meninggal, maka ada hukum-hukum terkait dengan warisan, kemudian. Fil dan juga harus berlaku adil pada anak-anak itu di dalam bercerita kepada mereka, jangan sampai ayah dan ibunya, kelihatannya di hadapan anak-anaknya itu, terlihat dia lebih senang bercerita kepada salah seorang anaknya saja. Adapun anak-anaknya yang lain jarang diajak untuk berbicara tidak diberikan perhatian yang penuh sebagaimana perhatiannya kepada anak yang dia sering untuk mengajak bicara jadi harus anak-anak itu seluruhnya diajak komunikasi kemudian al bainahum fil dan juga berlaku adil di dalam bermain Lalu dia memiliki dikaruniakan padanya ada beberapa anak, maka pada seluruh anak-anaknya itu dia ajak untuk bermain. Dengan sampai dia hanya memperdulikan anak tertuanya misalnya. Jelas ya? Kemudian anak-anak yang lain dibiarkan saja begitu saja. Tidak diberikan perhatian. Ini akan mempengaruhi pada kejiwaan dari anak itu. Jelas ya? Jangan sampai dinampakkan adanya perbedaan kasih sayang kepada anak-anaknya dari kedua orang tuanya. Ini harus dijaga. Al-adalu Bainahum fil atiyah. Ya ini tadi berlaku adil dalam pemberian. yajma'ul kuluba. Maka ini pasti akan menyatukan dari hati anak-anak mereka. Kalau dia selalu berlaku adil pada anak-anaknya. Jelas ya? Ya lain halnya kalau sifatnya pemberian di dalam Nafkah diberikan seluruhnya berlaku adil, tapi pada setiap anak itu mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda. Jelas ya, misalnya kalau dia memiliki lima orang anak, anak yang pertama misalnya di bangku kuliah, anak yang kedua SMA. Anak yang ketiga SMP, anak yang keempat SD, anak yang kelima misalnya TK, maka otomatis kebutuhan dari lima anaknya ini berbeda. Jelas ya. Ketika dia memberikan misalnya uang jajan, bekal untuk anak-anaknya, ya pasti secara otomatis itu berbeda. Dalam hal ini itu diperbolehkan. Jelas ya, karena memang sesuai dengan hajat dan kebutuhan dari setiap anak itu. Jelas ya, kemudian kata beliau, "Idharul Ta'ala, Muhammad ra'al abna anna abahum Muhammad ya bainahum Muhammad 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 ala abihim yadhaku wa yadhaku hada, Yuhadithu hada Fayuhadithu hada yula'ibu hada wa yula'ibu hada fajtami'ul qulubu jelas ya ini ya harus diperhatikan oleh kedua orang tua jangan sampai dia sepelekan dari berlaku adil kepada anak-anaknya kata beliau hafizallahu taala idza ra'al abna apabila anak-anak itu melihat memperhatikan dari ayahnya atau kedua orang tua mereka ya'dilu bainahum berlaku adil kepada mereka pada anak-anak jitama'at -anak. maka pasti anak-anak mereka itu hati-hati mereka akan bersatu jelas ya tidak ada saling iri hati tidak ada hasad tidak ada kedengkian antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kenapa? Karena perlakuan kedua orang tuanya itu sama terhadap mereka. Jelas ya? Wajitama'u ala abihim. Dan ketiga mereka berkumpul pada ayah mereka, yadhaku mahada. terlihat ya ayahnya dia tertawa bersama saudaranya yang ini wayadhaku mahada kemudian dia tertawa juga kepada saudaranya yang lain yuhadithu hada dia bercerita kepada saudaranya yang ini wayuhadithu hada demikian pula saudaranya yang lain seluruhnya diajak untuk Bercerita, bermain, jadi kebersamaan itu akan terlihat antara anak-anak, dan juga ini akan mengikat adanya bakti anak-anaknya kepada kedua orang tuanya. Tapi, kalau misalnya ada seorang anak yang diperlakukan secara istimewa dibandingkan dengan anak-anak yang lain, mungkin saja anak-anak yang lain ini akan ada sifat hasad, dengki, iri hati. Jelas ya, dan ini dimaklumi ya kisahnya sebagaimana kisah saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jelas ya? Oleh sebab itu ya berlaku adil kepada anak-anak kalian. Jadi seluruh dari anak-anaknya itu harus diajak untuk berkomunikasi berinteraksi agar terjadi ikatan yang kuat antara anak dan juga akan terwujud dari bakti anak kepada kedua orang tuanya jelas ya kemudian kata beliau taala fatajtami'ul qulub maka pasti hati-hati mereka itu akan menyatu. Jelas ya? Amma idza farraqa baina abna'ihi faqad farraqa qulubahum. Adapun apabila dia memisahkan mencerai-beraikan dari anak-anaknya faqad farraqa qulubahum. Maka sungguh akan Menyebabkan ayat tersebut Juga akan mencerai-beraikan Hati-hati dari anak-anaknya Jelas ya? Jadi ini adalah hal yang Harus diperhatikan Kalau dia misalnya Ingin anak-anaknya itu Selalu Terlihat Kedamaian, ketentraman, kesejukan Maka perhatikan Keadilan pada anak-anak kalian, kalau dia salah di dalam mendidik, memberikan porsi keadilan terhadap anak-anaknya, ini banyak hal-hal yang negatif yang nantinya akan muncul dari anak-anak mereka. Mungkin di saat dia masih kecil, belum terasa, tapi ketika sudah terbiasa hidup dengan kondisi yang seperti itu, ada sebagian anak tidak terlalu diperhatikan. Terbawa sampai besar ini akan memberikan hal yang tidak baik. Boleh jadi anak-anaknya yang lain itu tidak akan sayang kepada kedua orang tuanya, dan ini akan menjadi sebab kedurhakaan anak-anak itu kepada kedua orang tuanya. Dia akan dendam. Jelas ya, oleh sebab itu jangan sampai ada dari ketidakadilan terhadap anak-anak kalian. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian kata beliau, walidalika ya ikhwah jaa fil hadits anna imra'at Bashir bin Sa'ad annaha qalat li zawjiha in hal ibni ghulaman wa ashhad li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Almaratu kianat harisotan ala ayu tiay benaha ayu shidahaman rasulullah saw. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, telah datang hadis bahwasanya istri dari Bashir bin Sa'ad radhiyallahu taala anha ini ibu dari Nu'man anna qalat ibunya Nu'man ya sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan dia berkata kepada suaminya, yaitu ayah dari Nu'man, Bashir ibn Sa'ad. Radiyallahu ta'ala Dia berkata kepada suaminya, Inhal ibni gulaman. Berikanlah. Untuk anakku, -anak, ya seorang pelayan. Gulaman, budak. Wa Bu Rasulullah sallallahu alaihi ashidli dan jadikanlah saksi untukku pada pemberian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya meminta kepada suaminya yaitu Bashir agar di dalam pemberian itu dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Almaratu kianat hari sultan ala ayyutiya ibnaha ayushida man Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri ini sangat bersemangat agar suaminya itu memberikan kepada anaknya ya seorang pelayan budak dan agar dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Maka kata Nu'man ibn Bashir huma, faata Rasulullah SAW wa qala. Maka Basir yaitu ayahnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakala dan dia berkata ina benata fulanin saalat nih bahwa sesungguhnya ya maksudnya ini istrinya meminta kepadaku an anhala ibnaha gulaman agar saya memberikan kepada anaknya itu gulaman budak pelayan. Pakala lahun nabiyyu shallallahu alaihi ikhwah maka ya perhatikan ya nabi Sallallahu Alaihi berkata kepada Bashir, apakah anaknya itu memiliki saudara yang lain? Tidak langsung dipersaksikan, tapi ditanya dulu. Karena ini pemberian, hibah. Jelas ya? Ditanya. Apakah dia memiliki saudara? Kala na'am. Maka kata Bashir, na'am, iya. Kala, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, Fakullahum a'toyita mitlama Apakah seluruh dari anak-anak yang lain itu engkau berikan? Semisal dengan apa yang kau berikan terhadap anakmu tadi? Qala la. Maka kata Bashir, tidak. Qala, maka kata Nabi SAW, falai saya Maka kalau keadaannya seperti ini, ini hal yang tidak cocok. Jelas ya? Wa inni la ashadu illa alal haq dan sungguh saya tidak akan pernah mempersaksikan kecuali sesuatu yang hak yang benar. Hadal hadithu, hadithun azim. Maka hadisnya adalah hadis yang amat agung. Fa radhiyallahu taala anhu a'ta ibnahu ghulaman. Maka Bashir radhiyallahu taala anhu dia memberikan kepada anaknya itu budak pelayan. Walam yu'ti baqiyata ikhwanihi, tapi dia tidak memberikan kepada saudara dari Nu'man itu yang lain. Dikhususkan, diistimewakan Nu'man dengan pemberian ini. Jelas ya? Tapi Nabi mengingkari hal tersebut. Dia menolak untuk mempersaksikan dari pemberian itu. Jelas ya? Walam yakun hunaka sababun litaksis. Dan di sana tidak ada sebab yang membolehkan untuk dikhususkan seperti itu. Jelas ya? Nabiu Sallallahu alaihi wasallam laisa yasru hada. Hal yang seperti ini tidak selayaknya, tidak cocok, tidak semestinya. Wa ini la syahadu illa alal haq dan sungguh saya tidak akan mempersaksikan kecuali sesuatu yang hak yang benar saja. Wa so, fi riwayatin dan dalam satu riwayat qala la tushhidini ala jawrin wa inna libniki wa inna libanika alayka haqqan Anta'adila bayinahum. Ini dalam riwayat. Al-Imam Abu Daud. Ahmad. Dan disahihkan oleh al Al-Bani. Rahimahullah Ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad. Salallahu alaihi wa jawrin. Janganlah engkau menjadikan aku saksi. Pada sesuatu yang. Tidak ada keadilan padanya. Jelasnya. Jelasnya wa libanika alaika dan sesungguhnya pada anak-anakmu itu terhadap dirimu itu ada hak jadi jangan di terlantarkan satu orang saja diperhatikan diberikan budak pelayan tapi yang lainnya tidak diperlakukan semisal dengan hal tersebut jelas ya anta agar engkau berlaku adil kepada mereka. Di dalam riwayat alima muslim disebutkan bahwa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa adilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jelas ya? Jadi berlaku adil ini adalah hal yang merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? oleh karena itu penting sekali bagi kedua orang tua untuk dia berupaya berlaku adil, bersikap adil pada anak-anaknya. Jelas ya? Kalau dia tidak memperhatikan hal ini, ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Ada efek negatifnya nanti. Terjadi permusuhan di antara anak-anaknya, adanya hasad. Jelas ya? dan juga ini akan menjadikan sesama saudara itu saling bermusuhan, tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka. Ini akan menjadi penyebab putusnya, Pak, silaturahim. Jelas ya? Yang sana diberikan, ini tidak. Yang sana diberikan lebih banyak, yang ini tidak. Jelas ya? Kadang diberikan, tapi tidak sama rata. Ini juga akan mempengaruhi Hubungan kasih sayang di antara anak-anaknya jelas, ya. Dan ini juga ada dampaknya pada kedua orang tuanya, karena diperlakukan tidak adil, mungkin saja dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jelas, ya. Jadi, jangan sampai dia menimbulkan kecemburuan pada anak-anaknya. Jadi, ini dari sebab sebab menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga yaitu berlaku adil di antara anak-anak, jelas ya? Kemudian kata beliau, Afidholu Taala, "Wa min asbab sa'adatil usar husnul dhanni bainaz zaujain." Az-zawju yadkhulu ila bayti zawjiyati wa huwa yuhsinu dhanna bi umrati fi mu'amalatiha, wa fi tasharrufatiha idza tasarrafat الزوجة وأخطأت فسره على حسن الظن والتمس لها المخرج وحمل المحلا، وحمله المحمل الحسن وإذا بلغ الأمر أقصاه ولم يجد محملا حسنا قال زلة من عاقل ولم يحمل عليها والزوجة تحسن الظن بزوجها وتحمل أموره على أحسن المحامل ويعفو كل واهل عن زلة الآخر. wa adami wan kemudian dari sebab-sebab menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga husnul dzon zaujain yaitu harus selalu berprasangka baik diantara suami dan istri jelas ya ini yang harus dikedepankan ketika terjadi masalah. Jangan yang didahulukan adalah suudzon, sangkan yang buruk. Ada hal yang dia lihat dari istrinya, maka dia husnuzon. Ini akan lebih menenangkan dirinya dan juga akan lebih menyelamatkan bahtera rumah tangganya. Jelasnya, demikian pula seorang istri harus selalu dia husnuzon. Mendahulukan prasangka yang baik kepada suaminya. Jangan terlalu banyak dia mendengar berita-berita yang sampai di telinganya yang tidak jelas. Kemudian, hal tersebut dia jadikan alasan untuk berperilaku kasar kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya. <tuh> ya, seorang suami dia dahulukan dari sangkanya baik kepada istrinya. Belasih? Eh ya? jangan mudah terpengaruh. Az-zawju yadkhulu ila baiti az-zawjiyati wa huwa yuhsinu dhonn bi-mraatihi fi mu'amalatilha wa fi tasarrufatiha. Ya ketiga seorang suami masuk kepada untuk membina rumah tangga maka dia dalam keadaan memperbaiki sangkaannya kepada istrinya di dalam muamalah dan juga di dalam tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan istrinya kecuali memang sesuatu yang nyata yang dia lihat memang ini sangat berbahaya dari istrinya pelanggaran ya di situ Ya, jangan dia dahulukan ya sangkaan baiknya atau dia merasa tenang dengan hal itu. Ketika memang itu adalah sebuah kejelekan, keharuman, maka harus dia nasihati istrinya. Jangan dia diamkan. Tapi tetap dia selalu berprasangka baik dalam artian istrinya ini mungkin menginginkan kebaikan. Hanya saja mungkin caranya yang keliru. Jelas ya? Cara mengungkapkannya. Atau ketika dia Mempraktekannya, maka dia selalu memberikan dari udur kepada istrinya. Jelas ya, jangan dia diamkan hal-hal yang tidak baik, dia tegur, dia nasihati, karena ini tanggung jawab dari seorang suami dalam rumah tangganya. Tapi tetap, dia berusaha-berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dalam memberikan nasihat. Jelas ya, apabila ya seorang istri dia melakukan sesuatu kemudian dia tergelincir salah maka dia menafsirkan kesalahannya tersebut dia bawa kepada sangkaan yang baik apalagi kalau hal-hal yang sepele ya yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan jelas ya ada seorang suami terlalu sensitif sekali baperan istilahnya ada misalnya dilihat HP-nya istrinya ada WA jelas ya langsung muncul hal-hal yang tidak baik pada pikirannya oleh sebab itu seorang suami ya sebenarnya tidak perlu dia cek dari HP istrinya istrinya juga ya tidak perlu hal-hal yang demikian harus saling percaya dan mendahulukan husnul hal-hal yang disembunyikan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala Jelas ya, masing-masing bertakwa kepada Allah SWT Perbaiki dari diri Minta pertolongan kepada Allah SWT Untuk selalu bertakwa dan istiqamah Jelas ya Hal-hal yang Merupakan Perkara yang belum jelas ya Jangan Dijadikan sebuah alasan untuk Menyalahkan dari suaminya atau sebaliknya Jelas ya dia selalu mencari untuk istrinya itu Solusi jalan keluar Ada kesalahan Jangan langsung dia Terpaku Terfokus pada kesalahan itu Nah itu terus yang dia Bicarakan Ya kenapa kau Lakukan ini Ya kenapa kamu Begini dan begitu Ketika dia ungkapkan kata-katanya kasar Dengan nada yang tinggi Dengan wajah yang Menyeramkan Akhirnya Istrinya dia tidak sempat mengucapkan alasannya sudah apa namanya? takut duluan. Ya seorang suami dia berbicara dengan yang baik, dengan nada yang mengesankan bahwa dia cinta kepada istrinya. Dia betul-betul ingin memberikan nasihat kepada istrinya. Jelas ya? Akhirnya dengan cara yang seperti itu mungkin istrinya akan lebih terbuka untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Ketika betul ada masalah, sudah suaminya jangan dia terfokus pada permasalahan itu, tapi dia cepat mencari sebuah solusi agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik sehingga hubungan di dalam rumah tangga itu tetap harmonis, tetap terjaga. Kemudian kata beliau, ta'ala" dan dia membawa hal-hal yang seperti itu, dia bawa pada suasana yang memang pada prasangka yang baik. Jangan dia selalu berprasangka buruk kepada istrinya atau seorang istri berprasangka buruk kepada ya suaminya. Ini suami saya ini belum pulang. Ya, jangan sampai sudah di tempat lain. Akhirnya dicek, ditelepon semua kawan-kawannya. Nah, suami saya ada di situ, cek lagi, cek lagi Ya kalau niatnya untuk hal-hal yang Sewajarnya mungkin karena prihatin atau apa, ya mungkin boleh saja. Tapi hal-hal yang tidak masuk di akal terkadang dia tanya juga, jelas ya. Akhirnya suaminya ya, kemana-mana, ya selalu ada perasaan khawatir. Padahal sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Ini akan menjadi beban juga kepada suami. Tidak ada rasa saling percaya diantara suami dan istri. Harus itu dipelihara prasangka baik, saling percaya. Hal-hal yang tidak terlihat, sifatnya rahasia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diarahkan kepada keriduan Allah Subhanahu Wa Taala jauh dari sesuatu yang buruk dosa dan maksiat. Jelas ya? Jam berapa ini? Eh, hampir jam 6 ya. 52 ya. Ya jadi ini dari ya, sebab di antara sebab menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ada kesalahan dia selalu memperindah pada ucapannya. Oh ini ya kesalahan yang sifatnya masih bisa ditoleransi. Jelas ya? Masih bisa dimaafkan. Maka dia berikan maaf kepada istrinya. Ya, harus saling memaafkan kalau ada kesalahan ketergelinciran di antara kedua belah pihak istri terjatuh dalam kesalahan berikan maaf suami juga kelihatannya seperti itu ya berikan maaf minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan jalan keluar yang terbaik pada setiap problem yang dihadapi wa rijal nisa dan ini dari akhlak yang teragung yang ada pada para lelaki dan juga para wanita. Ini harus selalu dijaga. Kemudian kata beliau, Hafizullah Ta'ala, Wa min asbabi sa'adatil usar, ayyakumat ta'awun bayna afradil usrati alal khair. Wa yahrisuz al zawjani ala dhalik. Wa yurabbiyal abawani abna'ahuma ala dhalik. Yaqulullahu azza wa jalla wa ta'awanu alal birri wa taqwa. وإذا كان التعاون على الخير في البيت حصلت الراحة والسرور تعملوا معي أمرا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه لذة من عظم لذات الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله قامت من الليل زَوْجَهَا فَإِنْ فِي dalam riwayat Abu Daud An Nasai dan yang lainnya dan diantara sebab-sebab menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga ayat kumat taawun bayna Alal -al khair hendaknya lah tahun saling tolong menolong itu selalu dihidupkan pada setiap anggota keluarga di atas kebaikan, jelas ya wa ala dan suami istri ayah dan ibu harus selalu bersemangat untuk saling membantu, jelas ya Jadi, seorang istri ini sudah menjadi sifatnya. Kalau dia istri yang sholiha. ini salah satu sifatnya selalu berupaya untuk memberikan bantuan kepada suaminya pada perkara-perkara akhiratnya. Jelas ya? Ini sudah berlalu dari penjelasannya. Wa al abna'ahuma ala Dan kedua orang tua itu berupaya untuk mendidik dari anak-anak mereka di atas hal tersebut, untuk saling membantu dari hal-hal yang terkecil sampai hal-hal yang terbesar, di antara anak-anaknya harus dididik seperti itu. Walaupun hal itu adalah hal-hal yang kecil, dibiasakan kakaknya itu menolong dari adiknya. Adiknya kalau dia mampu, dia mudahkan dari kakaknya. Dari semenjak kecil, ketika sudah menjadi kebiasaan. Maka itu akan menjadi sifatnya. Sampai ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan bahkan sudah berkeluarga, maka akan selalu terlihat saling membantu di antara mereka. Jelas ya? Ada hal yang perlu untuk dibantu, maka saudara yang lain akan segera membantu memperhatikan dari saudara yang lain itu. Dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini sifatnya perintah. Jelas ya, ya seorang ya, kepala keluarga, dia harus membantu dari istrinya di dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula, ya seorang istri, dan juga... Kedua orang tua harus mendidik anak-anak mereka di atas prinsip dasar ini. Ta'awun alal birri wa taqwa. Jelas ya? Wa kana ta'awun alal khairi fil bayti. Apabila ada, terlihat, saling tolong, menolong, membantu di atas kebaikan, ketakwaan. Dalam rumah, hasratir rahatu was surur. Maka, kenyamanan dan kebahagiaan itu akan terwujud di dalam rumah tangga. Ta'ammalu ma'i amran. Maka perhatikanlah. Kata beliau, Hafidullah Ta'ala, satu perkara. Arshada ilaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada perkara tersebut. Ini langsung pengajaran dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hidup berumah tangga. Dan di dalamnya ada kelezatan dari keledatan-keledatan yang terhebat di kehidupan dunia ini. Yakulu, Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Rohimallahu rojulan, qama min al lain. Allah Azza wa Jalla akan merahmati seorang lelaki ketika dia berdiri melakukan sholat di malam hari. Fasallah wa ayqadha imratahu fasallat dia salat dia bangun di tengah malam kemudian dia membangunkan istrinya fasallat maka istrinya pun ikut salat fa in nadha fi wajhiha alma maka apabila istrinya itu enggan untuk bangun salat nadha maka dia memercikan nadha itu artinya dia memercikan bukan disiram Jelasnya, jangan sampai diambil air baru dilemparkan ke wajahnya. Nah ini hal yang tidak, ya, semestinya seperti itu. justru ini adalah perkara yang akan memberatkan istrinya. Jelasnya, hal yang baik juga dilakukan dengan cara-cara yang baik, agar terwujud dari kebaikan. Dipercikan ke wajah istrinya, agar istrinya itu tersadarkan dan kemudian ikut sholat tidak luput dari kebaikan. Warahimallahu mra'atan qamat al lain. Atau misalnya istrinya yang bangun di malam hari. Jelas ya? Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dari seorang wanita, seorang istri. Dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat, wa Dan dia membangunkan dari suaminya, fasolla. Suaminya juga ikut sholat. Fa'in aba hats fi wajhi alma. Kalau misalnya suaminya enggan, agak berat, jelas ya. Biasanya bangun. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena kelelahan, berat, ya perlu untuk disadarkan dengan cara yang lain. Itu dengan cara apa? Dipercikan air. Jelas ya. Dan ya jangan marah ya kalau ada diperlakukan seperti ini. Ya, kalau tidak mau diperlakukan seperti ini, ya ketika diberitahu untuk bangun, ya langsung bangun. Jelas ya? Atau bahkan di antara ya, suami istri harus berlomba. Siapa yang duluan bangun? Harus saling bersemangat. Kalau dia enggan, maka dipercikan air di wajahnya. Ya, bukan disiram ya, dipercikan saja. Agar dia tahu bahwa dia diberikan isyarat untuk bangun salat malam. Ma jamaala ta'awun, maka betapa indah dari ta'awun ini, saling tolong-menolong ala khair di atas kebaikan. Ya Seorang lelaki suami dia berdiri kemudian dia salat di malam hari. Wala min khair dan dia tidak melewatkan mengharamkan istrinya dari kebaikan ini. Kalau dia cinta kepada istrinya, dia juga senang apabila istrinya mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dia rasakan. Ini keledatan, kenikmatan. Bal bahkan dia berupaya untuk membangunkan istrinya. Fain abad Kalau misalnya istrinya enggan atau ada hal yang berat, maka dia mengambil air, fawadu'ahu fi Kemudian dia percikan kepada wajahnya, diletakkan di wajahnya. Minajali Agar apa? Agar istrinya itu bangun. Wal maratu taku Dan sebaliknya ya. Istrinya juga seperti itu. Dia bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Kemudian dia bangunkan dari suaminya. Kalau suaminya enggan, berat, mungkin kelelahan, kecapean. Maka dia percikan air. Dan jangan marah ya. Ini di apa namanya ini metode dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ketika istrinya dia percikan air langsung dapat tendangan putar jelas ya yang sampai seperti itu harus bersabar ini kebaikan kalau tidak mau diperlakukan seperti ini ya berlomba untuk jadi yang pertama kali untuk bangun jelas ya atau jangan sampai kedua-duanya tertidur sampai pagi Faya frahu bihada. maka ini akan memberikan kebahagiaan suaminya akan senang istrinya juga akan bahagia dengan hal itu jelas ya Ama di dalam amma dalam takmil usrat ala ta'awun ala khair yathur kama yathur barkan wala tahaqqaq wala tatahaqqaq as-sa'adah. Ya kalau misalnya tidak ada hal yang seperti ini, tidak ada ta'awun, saling tolong menolong, tidak ada saling memberikan bimbingan terhadap kebaikan, maka tidak akan terwujud yang namanya kebahagiaan itu. Jelas ya? ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan di sore hari ini. Ya semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkan dari ilmu yang telah kita ilmui dan semoga Allah Subhanahu taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Ya ini ada pertanyaan. Ya mohon nasihatnya, apa yang sebaiknya lakukan seorang istri ketika sang suami ingin cerai dengan alasan sudah tercinta? Ini bahaya ya. Sang istri sudah berupaya membangun komunikasi dengan suami jika apa yang salah dari sang istri, namun sang suami tidak pernah menjawab pertanyaan istri tersebut. Dan sang istri tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan alasan Perceraian adalah satu hal yang Allah benci meskipun Allah membolehkannya. Yang pertama bahwa ya sebelum terjadinya hal-hal yang seperti ini maka ya suami dan istri itu harus selalu membangun komunikasi. Jelas ya? Jangan sampai Ketika sudah ada masalah baru ingin berbicara. Kalau kelihatannya sudah ada percikan-percikan, maka segera dipadamkan. Jangan dibiarkan. Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya seorang suami juga, ya jangan dia bersikap seperti ini. Harusnya dia utarakan dari alasan sebabnya, kenapa dia ingin menceraikan dari istrinya. Jangan sampai alasannya, hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Jelas ya, atau dia terlantarkan dari istrinya dan anak-anaknya. Ya, seorang istri, ya sudah benar ya, dia harus membangun komunikasi kepada suaminya, dia berupaya untuk selalu mencari perhatian dari suaminya dan juga ya banyak melihat kepada diri introspeksi diri mungkin ada hal yang kita terkadang ya salah pada ucapan dan sikap kita maka segera untuk dirubah hanya saja ini masalahnya ya suaminya tidak mau ya berbicara tapi kalau ada hal-hal yang seperti ini sebenarnya ini diselesaikan di KUA kantor urusan agama di sana nanti akan ditanya apa sebab alasannya karena ujung-ujungnya nanti ada peradilan untuk melegalkan dari perceraian ini. Dan pasti di sana akan diutarakan apa sebab dan alasannya. Jelas ya? Ya seorang yang memberikan jawaban, itu dia hanya sekedar memberikan jawaban. Itu dalam istilah fikirnya namanya mufti. Kalau menentukan sebuah perkara namanya qadi. hukum hukumul qadi yarfaul khilaf. Hukum dari seorang qadi, yaitu mengangkat perselisihan walaupun misalnya sudah ditetapkan apa namanya ada yang memberikan jawaban seperti ini dan seperti itu tapi kalau kodi yang mengatakan bahasanya ini harus dipisah alasannya bisa diterima maka itu yang dijadikan hukum jelas ya jadi hal-hal yang seperti ini ditanya kepada di KUA kalau memang urusannya sudah seperti ini dia suaminya memang sudah mau mencerikan istrinya istrinya juga sudah berusaha kemudian tidak ada jalan lain mungkin sudah dipanggil kedua orang tuanya dilakukan islah atau semisalnya tapi sampai tidak ada ujungnya ya maka ditanya di kawa karena ujung-ujungnya nanti diselesaikan juga di situ jelas ya ya yeah. sampai so, sini dulu ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh